Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Belajar Excel untuk Pemula. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang fungsi if atau fungsi logika. Yang mana rumus ini sering dipakai ya, karena suatu kebutuhan mungkin. Saya sudah siapkan tabel di sini, bahwasanya ada tabel hasil kelulusan berdasarkan nilai peserta. Itu sudah ada nilainya yang tertera. Namun, ada ketentuannya seperti yang tertulis di sebelah kanan tabel itu. Bahwa yang pertama, peserta dinyatakan lulus apabila memenuhi nilai minimal 65. Yang kedua, kalau nilainya belum 65 tetapi mencapai nilai minimal 40, maka diberikan kesempatan mengulang. Sedangkan untuk peserta yang nilainya kurang dari 40, sudah dipastikan gagal. Oke, bagaimana kita mengisi di kolom keterangan ini agar tidak terlalu banyak waktu yang dibutuhkan? Tentunya kalau kita isi dengan cara manual, ini akan membutuhkan banyak sekali waktu yang terbuang. Jadi ini data saya hanya berapa nomor? Hanya 20-an nomor. Bagaimana kalau datanya itu ratusan, ribuan, atau bahkan puluh ribuan? Tentu akan menyita waktu yang sangat banyak. Untuk itu, di sini akan sedikit berbagi bagaimana cara pengisian di kolom keterangan ini, yaitu dengan cara tadi sudah saya siapkan. Jadi begini cara membacanya. If B4 lebih besar sama dengan 65, itu berarti lulus. Jadi cara menulisnya adalah if B4 tanda lebih besar sama dengan 65.2 tanda petik kata-kata lulus, lalu tanda petik lagi titik 2. Jika kolom B4 itu kurang dari 40, maka dinyatakan gagal. Dan selain daripada ketentuan tadi, keputusannya yaitu mengulang. Maka tinggal di enter seperti ini. Selanjutnya kita tinggal seret sampai bawah atau kita klik dua kali, maka masing-masing akan mengisi dengan sendirinya. Dimana bisa kita cek atas nama Aprianti ini nilainya lebih dari 40 tapi kurang dari 65, maka dia mengulang. Di Surahmat ini nilainya 64, jadi belum ada 65, jadi dia pun mengulang. Dan seterusnya. Jadi saya ulangi, di sini kata-katanya adalah sama dengan if kurung buka B4 itu nama kolomnya, lebih besar atau sama dengan 65, maka dia lulus. Jika B4-nya kurang dari 40, berarti gagal, dan selain daripada yang disebutkan tadi, berarti mengulang. Jadi untuk argumen yang ketiga, tidak perlu ditulis if lagi, cuman selain daripada itu, maka dia akan mengulang. Jadi tinggal di enter seperti ini, maka di kolom keterangan akan terisi dengan sendirinya mana yang lulus, mana yang mengulang, dan mana yang gagal. Mungkin teman-teman bisa kembangkan sendiri untuk contoh kasus yang lain. Saya kira cukup paham ya, semoga bisa dimengerti. Demikian, apabila ada yang kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun diulang-ulang kembali video ini. Terima kasih, assalamualaikum, dan sampai jumpa.